Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di video-video Shafi'i Wildes. Oke. Video kali ini saya akan mencoba mukbang jamur jungle, guys. Dan di sini saya sudah menanam jamur jungle-nya itu di sini. Tepatnya di depan rumah saya, guys. Awalnya itu saya mencoba fermentasi jamur jungle, dan akhirnya ini jadi juga, guys. Bisa tumbuh jamurnya ini. Ini jamurnya ini sudah metingil-metingil ini, guys. Lumayan banyak juga ya. Nah, seperti ini, guys. Ini sudah metingil-metingil ini. Dan itu juga ada yang sudah mekar. Dan itu nggak bisa diambil itu yang sudah mekar. Jadi yang diambil itu yang metingil-metingil ini. Langsung kita ambil cetengnya dan lalu kita bedoli, guys. Nah, seperti ini jamurnya, guys. Nah, ini kalau dimasak ini sangat enak sekali, guys. Langsung sat-sat-sat aja ya. Di sini saya dibantu menjabuti itu sama tetangga itu biar cepat dapat, guys. Karena ini membubuti jamurnya itu satu-satu, nggak bisa langsung banyak-banyak dan langsung sekali jabut langsung diopesi, guys, biar langsung bersih, nanti langsung dicuci gitu, nggak usah ngopesi lagi. Oke, ini sepertinya jamurnya ini sudah habis, ini yang agak besar-besar sudah saja. Dapat setengah wakul, guys, lumayan. Kalau sudah diambil langsung kita tutup kembali dengan rapat-rapat biar jamurnya nanti bisa tumbuh lagi. Kalau ini pastinya kebuka, ini nanti jungle-nya bisa garing dan jamurnya tidak bisa tumbuh lagi, guys. Oke, setelah kita tutup rapat langsung kita cuci, guys. Kita cuci dengan bersih, sebersih hatinya ini, pokoknya dicuci sampai bersih, yang bersih pokoknya. Kita bilas lagi, cuci bilas, cuci bilas. Kalau sudah bersih langsung saja kita bawa ke dapur, guys. Oke, sepertinya ini sudah bersih, langsung kita bawa ke dapur. Oke. Oke, ini saya sudah menyiapkan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, dan juga ada garam dan moto nentah. Oke. Dan ini. Oke, langsung saja kita onekkan kompornya. Lalu kita kei lengo. Lengonya ini sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Oke, lalu kita tembongkan bumbunya, oke, bawang, gambang, dan juga lombok. Ini menggunakan api sedang ya, guys ya. Digongso dulu setengah matang, setelah itu nanti baru ditembongkan jamurnya. Oke, setelah setengah matang lalu kita cemplungkan jamurnya, guys. Jamur jungle, guys. Lalu diusang.
Nah ini gak usah dikasih air guys, karena nanti setelah diusahakan begini nanti akan keluar airnya sendiri itu. Lalu kita masukkan garam secukupnya, sesuka hatimu. Saya kasih sedikit saja. Lalu dikasih micin, komoto. Kalau di sini itu kita oseng-oseng biar bumbunya itu meresap sampai ke dalam sehingga rasanya itu terus dongrekes nih. Wow, belum matang ini sepertinya sudah menggoda. Lalu dikasih kecap. Oh, ternyata kecapnya entek guys. Ya udah, berarti nggak pakai kecap. Gak apa, diusir ngusir terus saja sampai matang. Oh, airnya sudah matang juga ya. Airnya sudah matang. Setelah keluarnya gula-gula ini sudah matang. Airnya ini juga agak habis ya. Tinggal sedikit, kita masukkan lagi hari ini. Berarti ini sudah matang. Jadi saja tidak terlalu lama-lama. Jamur itu masaknya tidak terlalu lama. Yang penting sudah enak gitu ya. Oh, keloknya ini sudah sudah gitu. Oke, kita matikan kecap airnya. Wow, ini guys. Jamur jengger. Lalu kita pindah ke mangkok saja ya guys ya. Ke mangkok. Kecap jagung. Oke, mari kita coba gimana rasanya jamur jungle. Jamur jungle guys, rasanya gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya wasi nepol, wah edan, kasinen. Jane enak guys, nang kasinen wis rapopo ora masalah. Ono niki. Tak kira enak yo jebule kasinen. Dadi gak nikmat menikmati apa yang ada. Wah, ini. Enak guys, enak tapi wasine pol. Wasin tenan. Ternyata ya enak juga guys. Itu tadi jamur jungle buatan saya sendiri yang berada di depan rumah. Untuk sahabat-sahabat yang mau mencicipi atau merasakan jamur jungle-nya, yang penasaran dengan rasanya,
datang saja dan ambil sendiri di tempatnya, karena saya sudah sediakan di depan rumah. Pedes asin. Kalau sahabat-sahabat ingin tahu rasanya, datang di hari di waktu siang. Siang guys, sekitar jam 10-an itu nanti jamurnya itu sudah pada metingil-metingil dan sudah siap diambil guys. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video saya. Mohon maaf mukbang saya ini kasihan. Ini ya enak, enggak apa-apa. Ini ya asin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.